Selamat, lo satu di antara puluhan juta orang di dunia, termasuk gue juga. <laughs> ini hal yang common. Ini berarti kita hidup, ya. Tapi yang penting kita gimana nyusun strategi. Kita mengalami namanya spotlight kompleks. Keadaan dimana kita ngerasa orang ngeliatin kita, kita ngerasa orang menilai kita ketika mata memandang mencari kelemahan kita. Nah, ini yang perlu kita dudukan nih. Saat ini terjadi, bagian dari otak kita yang bernama amigdala itu memberikan isyarat adanya ancaman. Makanya ke seluruh tubuh kita tuh adanya deg-degan, keringat dingin, tenggorokan kering dan shaky, jantung berdetak dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri kita. Karena public speaking itu menguasai diri kita 70% dan 30% menguasai teknik. Nah, fokuskan kedua hal. Yang pertama adalah perkuat tujuan kita mau presentasi untuk apa? Tentunya memberikan yang terbaik buat audience. Yang kedua, value apa yang kita mau kasih ke audience? Ini adalah kebaikan. Saya ingin beritahu sesuatu yang mereka belum tahu. Selama ini, kebaikan kita akan memberikan syarat pada diri kita bahwa "relax, this is kindness, this is good thing, you are giving something to audience." Itu sih.